banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Tayyib, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid amma ba'du. Nah, kalau sudah paham, sekarang kita akan buat tanya jawab. Akan buat tanya jawab. Baik. Kita mulai dari man. Kita buat sebentar dulu. Baik, Ustaz. Sekarang kita setelah selesai membahas tentang cara menggunakan aina, penerapannya dalam kalimat, dan juga jawaban-jawaban apa yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan aina, maka sekarang kita akan coba berlatih tanya jawab menggunakan aina di dalamnya, tetapi sambil mereview, refresh, dan memantapkan pelajarannya kemarin. Saya akan tanya, dimulai dengan pertanyaan man. Bisa siap-siap ya. Oke. Man. Man zalika? Jawab. Nama orang apa pekerjaan? Kalau zalika isim isyarah, boleh orang, boleh profesi. Tetapi untuk memudahkan nanti biar menjadi mudhof ilaih, menjadi mudhof mudhof ilaih, profesi saja. Zalika tabibun. Zalika tabibun. Dalika tabibun. Nah. Hal dalika tabibun? Silakan jawab. Naam, dalika tabibun. Baik. Hal dalika muhandisun? Gunakan Laisa. Hal dalika muhandisun? La. Dalika Laisa muhandisan bal tabibun. Bagus, mantap, alhamdulillah. Sudah. Sekarang kaifa? Kaifa dzalika tabibu? Ayo jawab. Kaifa dzalika tabibu? Dzalika tabibu ghaniyun. Dzalika tabibu ghaniyun. Ya. Baik. Hal zalika tabibu ghaniyun? Naam, zalika tabibu ghaniyun. Naam. Ulangi ya. Hal zalika tabibu ghaniyun? Silakan. Naam. Zalika tabibu ghaniyun. Baik. Hal zalika tabibu
miskinun. La dalika tabibu laisa miskinan bal ghaniyan. Ya, bagus, selamat, alhamdulillah. Nah, sekarang pertanyaan yang hari ini kita belajar, yakni aina. Aina tabibu? Tuh. Aina tabibu? Silakan jawab. Kalau aina tidak usah ada isim syarah dalika atau hada lagi ya. Aina hada tabibu? Tidak. Sebab nanti artinya rancu. Di manakah dokter ini? Kalau tahu ini kenapa jawab, kenapa bertanya aina? Makanya tidak usah ada hada, hadi atau isim syarah yang lain lah semacamnya. Aina tabibu? Silakan. Berarti nggak pakai alif kan? Bagaimana? Misalnya kita jawab nggak pakai alif kan berarti langsung Tobi itu. Yo, pertanyaannya ada alif lam tidak? Ada. Berarti harus ada. Apa yang ada dalam pertanyaan harus ada dalam jawaban. Harus sesuai. Atau ibu atau ibu fil ghurfati. fil ghurfati, nah betul, atau ibu fil ghurfati, nah atau ibu fil ghurfati. Nah, kalimat at-tabibu ini adalah jawaban dari ayat at-tabibu ya. At-tabibu dalam pertanyaan sudah dijawab, sudah disebutkan. Nah, terus pertanyaannya at-tabibu, jawabannya at-tabibu lagi. Ini at-tabibu boleh ditukar, boleh diganti. Diganti dengan domir. Kalau diganti dengan domir bagaimana? Wah. Huwa. Jadi huwa fil ghurfati. Oke, kita lanjutkan. Hal at-tabibu fil ghurfati? Naam. Gua fil ghurfati. Bagus, wa fil ghurfati. Hal at-tabibu fil madrasati? La gua Hal at-tabibu fil mazra fil madrasati? berarti pakai Negatif. pakai lagi satu. Pakai negatif, terserah Laisa atau Laisa atau apa yang benar. Hal at-tabibu fil madrasati? Analisa, silakan. La gua laisat fil madrasat Kenapa ta. Laisa, Irsyad? At-tabibu mudzakkar atau muannas? Oh, mudahkan. Jadi negatifnya apa? Aisyah. Laisa, ulangi. Hal at-tabibu fil madrasati? La, wa laisa fil madrasata. Fi huruf jar. Isim sesudah huruf jar itu harus kasroh karena majrur. Meskipun kedudukannya sebagai khobar laisa. Nah, saya tuliskan ya. La huwa laisa fil madrasati bal fil Gurfati. gulfarti bil fil gulfarti. Baik, ini kita bahas. Ini kalimat huwa laisa fil madrasati, huwa ada mubtada. Lalu kalau tidak ada laisa fil madrasati ini adalah khobar. Lalu ketika ada laisa, maka fil madrasati kedudukannya adalah sebagai khobar laisa. Khobar laisa. Dan kita tahu kemarin-kemarin kita sudah kita bahas. Kalau ada laisa, maka khobar itu harus an. U, a, un, an, ani, aini, una, ina, tu, ta, tun, tan, tani, taini, atun, atin. Ya kan? Nah, itu kalau bukan terbuat dari jar majrur. Jar majrur, huruf jar itu sangat kuat pengaruhnya. Sehingga ketika ada isim diawali oleh huruf jar atau dhorob, maka isim itu tetap kasroh. Majrur tetap kasroh. Mudhof ilaih tetap kasroh. Sekalipun sebagai khobar laisa. Karena yang jadi khobar laisa itu adalah rangkaian jar majrur fil madrasati fil ghurfati. Dan fi huruf jar
mempengaruhi isim sesudahnya, sehingga harus kasroh. Isim sesudahnya harus kasroh. Jadi, laisa tidak mengubah majrur menjadi fathah. Mengapa? Karena majrur sudah dipengaruhi oleh huruf jar. Huruf jar lebih kuat pengaruhnya daripada pengaruh laisa sebagai isim, sebagai kata yang menasobkan atau memfathahkan isim sesudahnya. Jadi, la huwa laisa fil madrasa. Di mana sati tetap nggak berubah. Balfil Berhati. berfatih. Dari sini paham? Nah, baik. Kita lanjutkan. Ini yang mufrad. Sekarang yang musanna. Man dzanika? Danika Tobi Bani. Danika Tobi Bani. Tobi Bani. Hal Danika Tobi Bani? Naam, Danika Tobi Bani. Baik. Hal Danika Muhandisani? La Danika Laisa Panjang ya, Muhandisa salah. Laisa Muhandisa ini Bagus. Bal Tobi Baini. Bagus. La dzalika laisa panjang. Muhandisa ini bal tabiba ini. Bagus. Sekarang berikutnya kaifa. Kaifa dzalikal. Kaifa dzalika tabibani. Silakan. Zanika tabibani. Ya. Tawilani. Maksudnya panjang, tinggi. Tinggi. Bolehlah, tobilani ya. Tobilani. Hadzalika tabibani tawilani. Naam. Zanika tabibani tawilani. Ya. Hal dzalika tabibani qasirani? La dzalika tabibani laisa qasiraini bal tawilaini. Ah, bagus, selamat alhamdulillah. Sekarang Aina. Aina at-tabibani. Silakan. Huma Huma bagus. pakai villa gitu. Yang lain boleh pakai dorok, dorok makan. Huma amal baiti. Nah, begitu. Huma amamal baiti. Hal tabibani amamal baiti? Naam. Huma amamal baiti. Bagus. Hal tabibani mara al madrasati? La. Huma laisa waro'al madrasati bal amamal baiti. Ya, sudah bagus alhamdulillah. Ini yang musanna. Sekarang terakhir yang jama. Man ulaika? Silakan jawab. Ulaika asatidu. Ulaika asatidu. Baik. Hal ulaika asatidu? Naam, ulaika asatidu. Baik. Hal ulaika falahuna? La, ulaika laisu falahina bal asatidza. Bal asatidza. Bagus, alhamdulillah. Kaifa ulaikal
Asatidu. Silakan jawab. Ulaikal asatidu Apa? Azkiyau. Bagus, bagus. Alhamdulillah. Isan masih ingat ya. Pola jamaah dari Zakiyun adalah Al-Kiyau. Ula'ikal asatidu Al-Kiyau. Hal ula'ikal asatidu Al-Kiyau. Silakan jawab. Ulaikal asatidu azkiyau. Bagus. Hal ula'ikal asatidu Al-Biyau. La. Ulaikal asatidu laisu aghbiya'a bal azkiya'a. Bagus, bagus. Selamat, alhamdulillah. Berikutnya, Aina al-asatidu. Silakan. Ulaika Tidak ada ulaika. Aina al-asatidu. oh, human. Hum, mereka. Hum. Hum. Kau madrasati. Hah? Kau kol manusati. Kau kau. Oke, itu di atas tapi tidak nempel. Berarti mereka tidak nempel di sekolah, mereka terbang. Bagaimana? Bisa. Ada penghalang ruang, ada space. Hum? Bainal madrasati. Apa artinya baina? Di antara. Berarti kalau di antara satu apa di antara dua? Oh, dua. Berarti baina manusati wa? Kalau humbainal madrasatani. Di antara dua benda saja, sekolah dan apa gitu. Oh. Kalau ya baik, terus. Hum bainal madrasati wa bainal baiti. Satu aja bayanannya, sekali saja. Oh, wa baiti. Wal baiti ada alif lam lagi. Hum bainal madrasati wal baiti. Nah, tadi saya bertanya boleh tidak kalau di antara dua sekolah? Boleh. Nanti al madrasati diubah menjadi musanna. Nah, musannanya kan madrasatun madrasatani. Kalau ada baina, maka menjadi bainal madrosataini gitu. Semula madrosatani, lalu karena ada baina, maka menjadi bainal madrosataini. Gitu. Madrosataini. Hum bainal madrosataini. Lalu menggunakan musanna setelah baina. Oke, kita lanjutkan. Hal al-asatidu bainal madrosati wal baiti? Naam. Hum bainal madrasati wal baiti. Baik. Hal hum, oh, maaf. Hal al asatidu bainal mazra'ati wal masna'i? Pabrik. La. Hum laisu bainal mazru'ati wal masna'i Bagus. bal bainal madrasati wal baiti. Iya, yeah, bagus. Selamat. Alhamdulillah. Mantap, mantap, Insyaallah, mantap. Baik. Udah tuh selesai untuk mudzakkar, mufrad, mutsanna, jamaah. Untuk muannatsnya tidak perlu kita gunakan latihan karena sama aja prinsipnya. Tetapi yang akan kita latih sekarang adalah benda yang tidak berakal. Nah, ini perlu menarik. Perlu ingat. Coba. Ma hadza. Nah, ini benda berarti. Berarti di saya jauh. Ya, jauh dari Isan. Zalika qalamun. Zalika qalamun. Hal hadza qalamun?
نعم ذلك هنا. هل هذا كتاب؟ لا ذلك ليس كتابا بل كتابا؟ قلما. لا، ذلك ليس كتابا بل قلما. كيف هذا القلم؟ ذلك القلم يا صغير. صغير، هل هذا القلم صغير؟ نعم ذلك القلم صغير. هل هذا القلم كبير؟ لا ذلك القلم ليس كبيرا بل صغيرا. أجوز. أين القلم؟ القلم تحتها دي تحتها بسم بوله في بابا. القلم تحت الكتاب. القلم تحت الكتاب. أوكي بagus. يا هل القلم تحت الكتاب؟ نعم القلم تحت الكتاب. هل القلم فوق المكتب؟ لا القلم ليس فوق المكتب بل تحت المكتب. بل تحت كتابي. بل تحت الكتاب. تحت كتابي. أوكي بagus، alhamdulillah sukses ya. Nah ini yang مفرد، yang مفرد ya. Sekarang kita gunakan yang مثنى. ما هذاني، kita lanjutkan. Pakai yang kolam lagi boleh? Bagaimana? Pakai kolam lagi nggak boleh? Yang beda lah. Zanika kita bani. Zanika kitabani. Hey. Hal hadani kitabani. Naam, zanika kita bani. Hal hadani kolamani. Lah, ذلك ليس قلمين بل كتابين. Bagus. كيف هذان الكتابان؟ silakan. ذلك الكتابان جميلان. Ya, bagus. ذلك الكتابان جميلان. هل ذلك الكتابان جميلان؟ نعم ذلك الكتابان جميلان. هل هذان الكتابان قبيحان؟ لا ذلك الكتابان ليس قبيحين بل جميلين. Bagus. Sekarang aina? Aina الكتابان؟ الكتابان Boleh kita على mari ال... boleh buka ya. Oh, bisa pakai huma. Boleh kan, ini isim dhohir bisa diganti dengan dhamir. Alkitab ini kan isim dhohir. Setiap isim dhohir kalau sudah disebut bisa diganti dengan isim dhamir. Pengulangannya. Huma على المكتبي. Huma alal maktabi. Oke. Halil kitabani alal maktabi. نعم هما على المكتب. هل كتاباني على الكرسي؟ لا هما ليس على الكرسي بل على المكتب. Ya, selesai musana. Terakhir yang jamak. Tadi kitabun. Jamaknya apa? Silakan saya menggunakan kata tanya ma hadhi.
Ma dan hadhi, karena jamak tidak berakal. Ma hadhi, silahkan jawab. Tilka Bagus. kutubun. Nah, apa? Tilka kutubun. Hal hadhi kutubun. Nah, tilka kutubun. Naam, tilka kutubun. Hal hadhi aqlamun. Enggak, tilka laisat aqlaman bal kutuban. La tilka laisat aqlaman bal kutuban. Bagus. Kaifa hadhil kutub? Tilka al-kutub Ya. Tilka kutub. Tebal, tipis, banyak, sedikit, kuat, lemah. kasih rotun. Ya, kathiratun banyak. Tilkal kutubu kathiratun. Hal tilkal kutubu kathiratun? Nah, tilka al-kutubu kathiratun. Hal tilkal kutubu qalilatun? La, tilka al-kutubu laisat qalilatan bal kathiratan. Nah, bagus. Alhamdulillah. Isa, tilkal kutub ini zohir atau domir? Tohir. Zohir. Bisa tidak ditukar jadi domir? Bisa. Tentu Enggak bisa. tahu. Setiap isim zohir kalau sudah disebutkan, boleh digunakan, boleh diganti dengan domir. Nah, tilkal kutub kalau ditukar, diganti menjadi domir bagaimana? Berarti tilka kuat. Tilka kutubu ini satu paket yang ditukar, yang diganti dengan domir satu paket, tidak hanya al kutubu saja, dengan tilka sekaligus. Berarti jadi iya. Iya betul, iya. Tilka kutubu sama dengan hiya. Jadi hiya kasiratun, ini sudah betul ini juga. Kaifa hadhihi kutubu? Jawabannya boleh tilkal kutubu kasiratun lengkap menggunakan isim dhamir atau diganti dengan dhamir. Jadi kaifa hadhihi kutubu? Jawabannya hiya kasiratun, itu udah betul. Oke, terakhir. Aina al kutubu? Silakan. Al-kutubu Ya, aku tuh, Bu. ala kursi. Aku tuh, Bu, ala kursi. Ya, mejanya sudah tidak muat. Saking banyaknya buku, maka bukunya ada di atas kursi. Halil kutubu ala kursi. Iya, ada kursi. Bagus. Halil kutubu alal maktabi? Nah, iya, laisat ala Bagus. maktabi bal kursi, bal Alal ala kursi. kursi. Bal ala kursi. Sudah, alhamdulillah. Nersat, ini adalah contoh percakapan atau muhadatsah tanya jawab menggunakan aina dengan digabung dengan pertanyaan man atau ma dan kaifa lengkap dengan kalimat negatif laisa atau laisat dan semacamnya. Alhamdulillah saya sudah paham, sudah bagus, selamat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham
Sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktikkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.